Kamu pernah dilukis? Nggak sabar mau lihat? Yap, dari sini sudutnya bagus. Toro! Ini siapa coba? Parah sih, bikinanku lebih bagus. Jangan gerak dulu ya. Habis bikin pola dasarnya, aku bisa nambahin detail khususnya. Dikit lagi. Oh, makin susah. Gimana menurutmu, Zoe? Wow, makasih. Gambarmu lumayan bagus. Kamu hebat, Matt. Gambar lain bakalan datang. Kamu siap? Kuning artinya kotak. Sukses ya. Kayaknya aku bisa ngelakuin sesuatu. Pas TK aku udah bikin ini. Wah, dia pakai ilmu geometri. Aku nggak kayak gitu. Ini lebih oke. Bakalan bagus deh. Coba aku lihat. Kotak! Bangun apaan tuh? Itu apa ya? Kotak! Makasih, Tuan Sok Tahu. Nah, kelihatan nggak? Wah, kamu lihat sihirnya? Itu jenius! Punyaku belum dilipat aja. Nah, lebih jelas kan? Ku kasih A buat usahamu, Brian. Kotaknya belin. Kasih tahu caranya dong. Mudah banget kok. Ikutin aja. Nah, sambungin garis-garisnya. Mulai kelihatan bentuknya nih. Wah! Berikutnya apa? Berikutnya apa? Kayaknya ini kejutan deh. Apa? Aku nggak ngerti. Oke. Hah? Nggak ada apa-apa di sini? Kita gambarnya pakai apa? Tentu, akan kubuat sendiri. Ayolah. Wah, kok aku bisa ya? Lihat warna-warni ini. Keren. Dan kita mulai dengan unicorn. Cuma tambahin sedikit di sini. Mata yang cakep. Udah mulai kelihatan kan? Ini tanduknya, lihat. Oh, ini emang unicorn. Apa artinya unicorn tanpa warna mencolok? Oke, banyak warna. Sedikit detail kecil bisa bikin gambar lebih hidup. Lucunya, lihat itu. Andai aku bisa kayak gitu. Ayo mikir, jangan nyerah. Gak berhasil. Lebih konsentrasi lagi ah. Aku gak tega ngelihatnya. Nah. Yes, berhasil. Tapi harus kuapain? Apa cerminnya bisa kupakai ya? Tebakan kita sama. Hey, kamu lihat bayangannya? Keren banget. Aku tahu harus ngapain nih. Ternyata sepasang angka dua berhadapan bisa jadi sesuatu yang menarik. Yap, ini kata kecil. Warna hijau bikin dia tampak nyata. Bagus banget. Aku seniman hebat, kan? Beres pas pada waktunya. Lucunya, aku suka. Dan punyaku? Kamu tahu, keduanya menang. Menurutmu apa tantangan berikutnya? Lihat sini. Tantangan ketiga telah dimulai. Ini kayaknya sulit.
Bintang susah buat digambar. Tunggu, ada yang lain dalam tantangan ini. Topinya. Tunggu, kita harus apain topinya? Langsung balik aja. Tangan penuh seni sulap. Sekarang masukin tanganmu. Kamu duluan, Annie. Oh wow, spidol warna-warni. Ini keren, aku suka deh. Aku juga mau. Ayo dong, spidol warna-warni. Tunggu, ini bukan spidol. Haha, kamu dapat kacamata aneh, makanya duluan. Nona-nona, kembalikan topiku. Nih, Roberta. Madison, coba pakai kacamatanya. Oh, oke deh. Apa-apaan nih? Gimana bisa ngegambar? Gak mungkin. Kacamatanya gak mau lepas. Gak. Kacamata itu bagian dari tantanganmu. Baiklah. Bakal ku coba ngegambar bintang. Ini sulit banget dan mungkin bakal terlihat jelek. Syukurlah aku gak dapat kacamata. Waktunya menggambar bintang. Pertama, aku butuh garis berpotongan. Lalu mulai menyambungkannya. Semuanya kayak gini. Jangan lupa garis sisanya. Selesai. Waktunya mewarnai. Udah kelihatan nih, hasilnya pasti bagus. Mewarnai seru banget. Untung warnanya nggak keluar garis. Hasilnya bagus banget. Bentar lagi selesai. Tinggal satu nih. Aku berhasil. Sempurna. Waktu habis. Lepas kacamatanya, ah. Tidak, gambarku jelek banget. Iu, Madison, singkirkan. Ini bintang paling sempurna yang pernah ku gambar. Luar biasa, Annie. Bintang yang sangat bagus. Curang. Aha, brrr. Oke, tara. Yang ini beda banget ya kayaknya. Kok aku dapat seledri? Harumnya. Oh gitu. Aku tahu. Tetap di situ ya. Shalku harus dilindungi nih. Proses dimulai. Hah? Ntar dulu deh. Nih, aku cuma butuh ininya kok. Taruh cat di piring. Lalu, siapin kanvasmu. Celup batang seledrinya, lalu tekan di atas kertasmu. Lihat, kayak bunga kan? Indahnya, aku baru bikin buket. Cantiknya, jadi pengen nangis. Wah, ada apa? Aku berkreasi, lihat nih. Aku masih lapar nih. Makasih. Mau? Kertasnya buat apa? Suka celengan kecil ini. Oh, ngerti. Aku mulai dengan gambar hati dulu. Lalu sisanya tinggal ngikutin. Menggambar. Kayaknya aku mesti ngikutin juga. Coba aja deh. Wow. Jadi tumpukan bubuk kapur gini. Aku jelas bakal menang ronde ini. Tinggal beberapa garis lagi. Aku pakai jariku aja deh. Lalu ini jadi matanya. Tuh, jadi babi. Badannya juga mesti digambar. Hampir selesai. Gambar Nick oke juga. Tapi kalau diwarnain pasti jadi nilai plus. Oke, tambahin ekornya. Udah. Selesai. Nih, gambar pemenangnya. Aku nggak bisa angkat punya aku. Aku lihat dulu. Bagus sekali. Banyak debu. Astaga, Melanie. Mau
maaf. Tinggal satu tantangan lagi. Hah? Bunyi apa itu? Jadi pengen goyang nih. Biar tanganku aja yang menari. Rasanya belum pernah dengar lagu ini, tapi asik banget ritmenya. Kunci G, tentu aja. Suara bassnya keren abis. Wow, wow, aku berubah. Aku nggak bisa dengar. Gimana hasilnya? Menarik. Bagus sekali. Kertasnya masih kosong. Kamu beneran Billy. Ini tanda tanganku. Aku mau pingsan. Oh, aku mau pingsan.